kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu segar kayak agar, 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 agar segar, agar segar, agar, agar segar, agar segar. Yo halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Acri Film, dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang keluarnya SG Trompet Part 2 coy. Dan ini udah fix banget ya teman-teman, SG Emerald Power atau SG Trompet bakalan keluar. Kok bisa bilang fix keluar bang gitu kan? Nah di sini kalian bisa lihat gambar pertama cuy. Di gambar pertama udah ada banner yang intinya adalah keluarnya M1887 Emerald Power atau SG2 Trompet ya. Di situ udah fix banget keluar cuy. Untuk tanggalnya juga udah dikasih. Eventnya ada di tanggal 1 sampai 14 April cuy. Jadi udah pasti ya, besok tanggal 1 bulan April bakalan keluar untuk SG Emerald Power atau SG Trompet ini cuy. Terus event ini dikeluarin di mana gitu kan? Di sini juga udah ada info cuy. Untuk event ini bakalan keluar di Token Tower tuh, udah ada di situnya tuh. Jadi warning buat kalian yang mau mendapetin M1887 Emerald Power atau SG Trompet ini, karena bakalan susah. Kenapa kok susah? Karena ada di Token Tower cuy. Event haram. Mungkin butuh 2000 lebih diamond buat ngedapetin SG Trompet Part 2 ini guys. Terus di sini ada juga tambahan hadiah berupa gluol ya. Tapi ya gluol nggak begitu penting. Terus lanjut, ini ada gambar kedua, detail Token Towernya itu kayak apa ya. Tuh bisa kalian lihat, ini dia untuk SG Trompetnya ada di Token Tower. Dan satu kali spin dikenakan 19 DM, 5 kali spin 79 DM, berarti mahal ya coy. 10 kali spin kalian 10 kali berarti 5 kali 10 50 ya. 50 kali spin 790 DM, mama gak tuh. 10 kali spin pun belum tentu dapat. 5 kali 10 kali spin ya, belum tentu dapat tuh. Udah 790 DM tuh, mungkin 100 kali spin baru dapet ya. Berarti 790 kali 2, udah 1500-1600 DM. Wah gokil. Tapi jangan khawatir guys, karena di Token Tower SG Trompet ini Part 2 itu ada tiket yang bisa kalian gunakan. Bisa dilihat di situ. Nah kelihatan ya, ada tiket warna hijau muda yang bisa kalian beli di shop besok buat iseng-iseng kalian nyepin ya, siapa tahu pakai tiket hoki. Kalau nggak hoki ya namanya lagi rungkat. Tapi kalau untuk bocil-bocil hemat itu ada tiketnya guys, jadi aman aja ya. Udah ada tiket di situ, kalian bisa nyepin pakai tiket. Untuk ngebeli tiketnya juga gampang banget tuh coy, kalian tinggal masuk ke bagian shop sini ya. Nah ini bisa di spin pakai tiket ini, puasa royal voucher. Itu pun kalau tiket kalian dari kemarin belum habis ya. Di sini bagian item terus. Nah, tiketku sih masih banyak ya. Kalian masih punya tiket belum, coy? Kalau kalian yang udah ngebeli tiket ini sih besok auto ngos-ngosan ya buat nyepin SG2 Trompet. Kalau aku masih kebetulan masih ada dari sini, terus dari rekomendasi sini juga masih ada, coy. Jadi untuk tiketnya stoknya masih aman punya aku. Nah kalau punya kalian tiket-tiketnya masih aman gak tuh? Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Jadi untuk bocoran hari ini segitu aja guys. Buat kalian penyuka SG2 Trompet, besok part 2 bakalan keluar ya. M1887 Emerald Power part 2 besok bakalan keluar. Tanggal 1 banget, harinya hari Senin. Jadi pastikan diamond kalian cukup. Kalau modal diamond murni itu 2000 DM-nya lebih. Tapi kalau kalian spin pakai tiket ya sekitar 1200-an mungkin udah dapat ya. Harusnya begitu. So, jadi kayak gitu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat info dari aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah.
Sus. jarak dekat. Oh yeah. Tap. Bukan kaleng-kaleng, bosku. Wah, kiri ada orang. Kambing lah di samping. Om, ngapain om? Om, ngapain om? Om, udah hilang. Gak kena, Bang Bang. Mana dah sepi amat tuh.